semua lini lesu ya. Jadi corona atau wabah corona di Semarang ini kita melihat satu pada sebuah wilayah penanganan secara medis. Kemudian trennya semakin meningkat. Sampai hari ini yang positif corona ada 57 orang, yang meninggal ada 15. PDB-nya mencapai 168. Jadi artinya trennya semakin naik. Ada kabar baiknya, yang sudah sembuh juga ada 6 orang. Tetapi di luar persoalan medis ada persoalan yang harus kita pikirkan, yaitu persoalan ekonomi. Begitu banyak lini usaha yang hari ini kemudian turun sepi atau bahkan merumahkan para pegawainya. Untuk itu, kami juga akan melakukan sentuhan-sentuhan program pemulihan ekonomi seperti yang tadi baru saja dilihat oleh Pak Jenengan dan memberikan bantuan kawan-kawan pencek online. Kemarin beberapa teman PKL, ODP juga sudah kita kasih sembako dan mungkin beberapa stimulan seperti PDAM kita diskon 20%, PKL kita gratiskan retribusi. Teman-teman yang hari ini ada di 7 lokasi rusunawa di 27 tower kita gratiskan selama 3 bulan ke depan. Saya rasa yang paling penting hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan yang punya kemampuan ekonomi lebih baik supaya kemudian memikirkan lingkungan terdekat, tetangga Panjenengan. Satu orang kemudian bantu 3-4 orang tetangga yang memang kebetulan di PHK, kebetulan juga kerjanya PKL, atau kebetulan juga yang punya ekonomi yang tidak baik seperti rekan-rekan yang punya ekonomi yang kuat. Saling membantu, gotong royong, itu akan membuat situasi ekonomi ini tetap bertahan di situasi yang paling sulit. Kalau perusahaannya ada sih beberapa laporan detail, tapi hari ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Semarang melaporkan ada 2.620 orang yang harus dirumahkan karena kerja di pabrik-pabrik di Semarang. Kemudian pihak perhotelan juga sudah menyampaikan pada saya ada 11 hotel yang hari ini sudah mulai mengurangi beberapa pegawainya, jumlahnya sekitar 400 sekian orang. Nah, ini akan kita himpun terus menjadi sasaran kontribusi bantuan sembako pemerintah kepada mereka-mereka.